When I'm done with you, you'll be singing like Whitney Houston. I run to you. Halo babes, balik lagi sama aku Ica. Biar dia selesai Instagram aku dan juga ini blog aku. Nah sekarang aku mau review Scandor. Kalian udah baca belum di blog aku? Nah sekarang aku mau cerita-cerita sedikit tentang Scandor ini, yaitu tentang Power Hyaluronic Serum dan juga sisi krimnya. Hola babes, jadi buat kalian yang memiliki kulit sensitif seperti aku, kayak gampang merah-merah, gampang bintik-bintik, kalian tuh wajib banget cobain Scandor. Aku udah cobain dari mulai cleansingnya, face spray, bahkan vitamin C yang biasanya aku gak cocok. Dan dari Scandor ini aku cocok, kalian bisa lihat di blog aku, udah aku tulis semuanya. Dan sekarang aku mau nge-review sisi krim dan serum, yaitu namanya Power Hyaluronic. Kayak kurang lebih kayak hampir sebulan dan bener-bener nggak ada keluhan apa-apa, malah aku ketagihan banget sama serum Power Hyaluronic ini karena bener-bener buat muka itu moist. Dia kandungan utamanya hyaluronic acid, kandungan utama hyaluronic acid, dan itu terbukti bisa menjaga kelembapan di kulit itu lebih lama. Dan yang paling penting yang aku suka banget adalah teksturnya. Jadi in between gel sama oil. Kalian kebayang nggak? Gel yang ringan tapi cairannya itu kayak oil. Dan saat diusapin tuh lembut banget dan cepet banget ngeresepnya. Jadi kalau kalian yang memiliki kulit sensitif terus lagi cari serum apa ya, aku jamin kalian pakai ini tuh nggak akan bereaksi macam-macam di kulit kalian, malah bakal melembutkan dan juga jadi lebih moist. Jadi ini packaging dari serumnya, Scandor Power Hyaluronic dari glass. Selain itu, si serum Power Hyaluronic ini bisa nge-boost kemampuan skincare kita yang kita pakai setelahnya. Jadi misalnya kalian berikutnya pakai moisturizer atau pakai brightening cream, itu bisa lebih nge-boost lagi setelah kita pakai Power Hyaluronic ini. Jadi fungsinya dia itu banyak banget dan bener-bener efeknya nyata di kulit. Untuk sisi krimnya, ini aku udah pakai di wajah aku. Untuk sehari-hari itu bagus banget. Untuk daily makeup kalian pengen buat my skin bad better, ini cocok banget. Coveragenya itu sheer, sangat ringan. Jadi kalian kalau lagi mau istirahatin kulit kalian, aku saranin kalian pakai ini. Dan selain itu, kalau kalian mau nutupin benar-benar punya flek atau bekas jerawat yang ketara banget, kalian bisa tambahin concealer. Dan aku tambahin concealer dikit karena aku emang lagi ada bekas jerawat yang cukup kelihatan. Tapi sebenarnya kalau nggak ditambahin pun dia blurring, jadi kelihatan tapi ngeblur. Dan ini cukup oke untuk oil control, jadi kalian nggak perlu worry. Dan aku set pakai loose powder lagi. Tapi kalian kalau mau dewy look, kalian nggak perlu set pakai powder dan dia juga nggak lengket. Aku udah nyobain itu. Tapi karena aku mau menjalani aktivitas yang cukup panjang, aku pilih pakai loose powder lagi aku set. Jadi biar kulitnya tetap kelihatan seger seharian. Dan dia warnanya ada dua, sebenarnya ada tiga, tapi yang Moskin Indonesia itu ada dua, yaitu 00 yang aku pakai ini dan 01.
Jadi untuk shade yang 00 ini cocok untuk fair sampai medium undertone. Dan aku ada yellow undertone, jadi aku masuk situ. Dan untuk yang 01 itu ke medium to deep. Dan ini untuk warnanya gak terlalu ngaruh di kulit kita. Tell me what you do. Nggak terlalu ngaruh di kulit karena dia itu hanya mengcover kayak meratakan warna wajah aja, tapi nggak keputihan atau kehitaman gitu, warnanya nggak terlalu kelihatan. Jadi kalian tenang aja, cuman kalau pakai ini yang terlihat itu emang jadi kayak lebih seger gitu kulitnya, dan udah ada SPF-nya, SPF 30, warna kulitnya jadi lebih rata itu sih. Jadi kalian kalau mau baca lebih lengkap lagi tentang Skendor, udah aku up di blog aku, ada di sini. Jangan lupa juga cek Instagram aku. Thank you so much for watching. I'm your baby tonight. I wanna dance with somebody. How will you know that somebody's you? Got you singing like